Surat untuk Bapak. Terima kasih Bapak telah membesarkanku sampai sekarang ini. Bapak adalah sosok yang kuat. Bapak bekerja seorang diri, menghidupiku setelah ibu tiada. Di balik kekurangan dan kelebihannya, Bapak tak pernah menyerah. Bapak selalu sabar dalam menjalani apapun. Walaupun kadang tak semua orang memandang kebaikan Bapak. Bapak selalu mengajarkan untuk tidak mengeluh dalam kondisi apapun. Sebab dengan cara itulah kita bisa mensyukuri hidup. Hidup kita ini sementara, kata Bapak. Tak ada salahnya berbuat yang terbaik untuk orang lain. Namun, ada kalanya hidup berjalan tak pasti. Bersyukur adalah jalan untuk menghadapi ketidakpastian hidup. Bapak selalu belajar untuk bersyukur dalam keadaan apapun, baik saat hidup ada di atas maupun di bawah. Rasa syukur itu sangat mahal harganya, kata Bapak. Sebab, tak semua orang mampu melihat ke bawah untuk bersyukur. Sebelum mentari menyinari bumi, ku terbangun dari lelap tidurku. Tak lupa berdoa, memohon perlindungannya, agar ku bisa memberikan yang terbaik. Kami siap menjemput rezeki, walau harus lembur hingga pagi. Semua hanya untuk menyambung hidup. Walau hujan membasahi bumi, kami takkan berhenti mencari. Semoga lelah ini menjadi berkat. Ku coba tersenyum dan tegar menghadapinya, walau hidup ini tak selalu indah. Karena ku percaya selalu ada thank you.
telah menjadi sosok yang kuat di tengah dunia ini. Terima kasih untuk menjadi dirimu sendiri. Selamat ulang tahun, Bapak. Salam cinta, Gea.